aduh mukanya kok ya pada sudah pakai krim, sudah pakai serum, tapi kok gak introng ini mau pergi deh. Mami katanya mau pergi. Iya mau pergi, tapi muka mami gak kintrong-kintrong. Posen mami nih. Mami tahu gak kalau Skylight itu ada yang baru? Masa? Mami gak tahu, taunya cuma ini lah. Beda. Wah hebat Nuria nih, sekarang sukanya lihat Scarlett terus ya. Iya. Waduh, oke deh kalau gitu mami coba ya. Ya tunggu di depan ya. Oke. Tapi jangan lama. Ya mudah-mudahan kinclong. Oke. Tapi kakek dulu ya. Ya. Berikut ini adalah langkah-langkah penggunaan skincare yang benar. Pertama, kita memakai facial washnya dari Scarlett ya. Ini beraroma mawar. Nah, juga selain membersihkan, dia juga ada pelembabnya. Jadi kita basahi dulu wajah kita dengan air hingga merata. Kemudian kita campur sedikit air sabun facial washnya. Kemudian kita ratakan dengan telapak tangan hingga berbusa dan kita aplikasikan ke wajah, lalu dipijat secara perlahan-lahan, lalu kita ratakan. Setelah itu kita bersihkan kembali wajah kita dengan air bersih hingga tidak ada sabun yang tersisa, lalu kita bersihkan wajah kita menggunakan handuk kering yang bersih atau tisu yang bersih. Oke guys, setelah kita membersihkan menggunakan Scarlett Brightening Facial Wash, langkah pertamanya ini, lalu langkah keduanya kita menggunakan acne serum ya, karena memang itu yang sedang ada jerawat di sebelah sini, kita menggunakan acne serum ya. Acne serum kita pakai, tempelkan ke seluruh wajah. Lalu kita ratakan ya guys, ratakan. Nah, setelah kita ratakan, kita menggunakan brightening serum ya. Brightening serum ini banyak macamnya isinya. Brightening serum ya kita pakai. Begini kita ratakan lagi, kulit terasa lebih kenyal ya guys setelah pakai glutening, jadi dia wajah kita jauh lebih mengkilap ya. Tapi ini belum sampai di sini, kita lanjut kalau misalkan di siang hari kita menggunakan yang day ya, jadi acne day cream ini ya. Kalau yang malam hari bisa kita menjelang tidur, kita menggunakan yang night creamnya, acne night creamnya ya. Sekarang ini siang kita menggunakan yang day cream ya. Caranya, jadi ini langkah terakhir kita pakai ini secukupnya, pokoknya rata ya. Buka di wajah itu bisa bisa segera tersamarkan dan hilang ya. Pemakaian untuk beberapa hari, mungkin seminggu sudah hilang ya. Nah, sudah selesai. Jadi ini adalah rangkaian penggunaannya ya. Jadi dari pertama, step pertama adalah menggunakan facial washnya,
kemudian menggunakan scarlet serum yang acne atau yang bright, tergantung dari wajah kalian, kulit wajah kalian. Lalu yang kedua stepnya adalah pakai yang glowing serum ya, jadi harus dipakai dua ini supaya hasilnya lebih bagus. Setelah itu tergantung kalian sedang di siang hari atau di malam hari. Kalau siang hari menggunakan yang day cream, kalau yang malam hari menggunakan night cream. Sekarang Nuria sudah nunggu, kita mau cabut. Kita cabut ya guys. Guys, kita sudah di mobil ya. Jadi begini, Mama Nuria ini kulitnya itu sebetulnya normal ya, tapi karena ini kan cuacanya adem panas nggak karuan, apalagi ditambah kadang kena AC, kadang enggak. Terus akhir-akhir ini kan Mama Nuria sering ini ya, ada pemotretan dan lain sebagainya. Nah itu biasanya make up-nya itu ada yang cocok, ada yang enggak sama kulit Mama Nuria, foundation biasanya ya. Nah ini seperti ini kan mulai agak jerawat-jerawat. Jadi kulitnya Mama Nuria itu sebenarnya normal, tapi kalau pakai yang normal itu agak terlalu apa ya, menurut Mama Nuria aku terlalu berminyak, jadi mesti yang agak kering-kering. So jadi kalau Mama Nuria pergi itu bawanya satu gini. Kalau biasanya orang-orang itu bawanya lipstick ya, eyeshadow apa, kalau Mama Nuria enggak ya. Memang udah kalau hari-hari biasa nggak ada acara apa-apa ya kayak gini nih, nggak pakai apa-apa ya. Tapi Mama Nuria pakai perawatan, jadi satu isinya ini semuanya perawatan. Nah itu Mama Nuria pakainya dari Scarlett ya. Jadi memang semuanya serba Scarlett nih ya, kita keluarin ya. Isinya itu yang sudah pasti itu kalau keringet, misalkan Mama Nuria lagi kena keringet atau di mana lagi periksa kerjaan, nah itu selalu Mama Nuria cuci muka itu pakai yang ini ya. Ini baunya bau mawar, memang betul-betul apa ya, muka tuh tidak terlalu kering, biasanya kan sabun ada yang terlalu kering. Nah itu pakai ini ya, ini pasti Mama Nuria bawa kemana-mana. Terus setelah itu, nah ini serum sampai habis tuh ya, sampai kelihatan enggak nih, sampai nah tinggal segini guys ya, lo lihat ya, ini memang betul-betul Mama Nuria pakai ya. Jadi ini kan Mama Nuria lagi apa, kemarin kan sering-sering itu, nah ini kayak gini. Nah yang bekas-bekas yang kemarin kan sudah lumayan hilang ya guys. Nah jadi Mama Nuria cocok sama yang acne ya, ini benar-benar Mama Nuria pakai ya. Kalau misalkan kalian punya luka di selain di muka, katakanlah di tangan atau apa ya, kayak kecil segini, itu bisa loh ternyata pakai ini, karena Mama Nuria kemarin ngetes di Nuria ternyata bisa sembuh juga ya. Ini Mama Nuria pakai yang acne. So jadi sekarang kalau Mama Nuria bawa tuh selalu kemana-mana tuh pasti sabun cuci muka, yang pasti Mama Nuria pakai sabun cuci muka sama serumnya. Ini pasti Mama Nuria bawa tiap hari kemana-mana sampai habis ya. Tapi tadi gara-gara Nuria nunjukin ada yang baru, kelihatan ya lebih agak glow-glow, tapi nggak ini apa, nggak lengket ya tuh ya, agak mengkilap kan ya. Ini cahaya matahari beneran loh ini ya. Nah jadi sekarang buat kalian yang punya masalah jerawat nggak usah khawatir ya, karena pas Scarlett sekarang ada yang glow, jadi yang glowing ini, glowing serum ini kalian bisa pakai di acne atau brightening, atau kalian punya serum lain juga boleh. Jadi ini kayak finishing serum, finishing akhirnya supaya wajah kalian itu terasa apa, kalau dilihat seperti glowing tapi enggak lengket gitu loh ya, kelihatan ya tapi enggak lengket. Karena Mama Nuria kalau pasti lengket pasti jerawat itu banyak gitu ya. Oke, nah ini yang terbaru namanya glowing glowing serum ya. Jadi kalau lagi kayak sekarang ini pakainya acne, nah untuk finishingnya serumnya baru pakai yang ini ya. Oke, setelah pakai yang ini, yang glowing serum, baru pakai yang day cream ini ya. Nah ini acne day cream. Tuh, jadi Mama Nuria kalau pergi itu bawanya selalu skincare, bukan lipstick ya. Jadi satu tas ini isinya skincare semua tuh ya, nggak ada lipstick.
lipstick-lipstick gak ada tuh, lancar semua. Oke, ya jadi sekian dulu itu review Mama Nura, benar-benar saya pakai. Ini sudah mulai berapa bulan ya, sudah ada 4 bulan lebih, 5 bulanan ya Mama Nura pakai serum ini sampai habis. Itu apa, benar-benar hasilnya memang oke, dan harganya juga enggak mahal, semuanya rata-rata 75.000 ya. Baguslah, harganya enggak terlalu mahal, tapi kulit ini terlihat bagus ya. Jadi Mama Nuria ini pakai ini barusan guys ya, karena apa, kemarin Mama Nuria ada syuting video, itu harus make up, jadi mukanya pas make upnya itu foundationnya Mama Nuria kurang cocok, jadi agak keluar gini, makanya Mama Nuria pakai yang aku lagi yang sebelumnya enggak tuh mulus gitu guys, iya kan, itu enggak ya. Oke guys ya, jadi kalau kalian ingin langsung aja ke Scarlett_Whitening ke Instagramnya, atau kalian bisa langsung aja ke Shopee, Shopee Mallnya Scarlett_Whitening ya, langsung aja ke situ, gak usah ke lain-lain, langsung ke situ aja. Oke ya, jadi jangan lupa subscribe, like, and share channelnya Nuria and Mam. Ngapain tuh untuk nunggu kelamaan ya. Oke guys ya, sekian dulu, Mama Nuria tak pergi dulu, dia sudah mulai ngantuk-ngantuk ya. Oke, see you guys ya, yuk kita mau jalan dulu ya, bye-bye.